Sudah disembunyikan sama Mak Hitam. Udah bakar saja dia. Bakar!
Anjir dah. Ubi. Eh singkong. Berasa banget singkongnya. Ya. Mantap. Ini pasti gorengnya pulang pergi nih. Empuk. Cek. Icong anjir lu. Minum. Minum. Malam, Mas. Ya, malam, Bu. Malam, Mak. Mak. Boleh saya minta tolong? Minta tolong apa nih? Saya mau nitip bayi. Bayi? Lah iya, bayi itu. Mak, kan kita bukan panti asuhan. Ya kan ya? Emberan. Emang mau nitip berapa lama? 8 tahun. Waduh! Kalau beasiswa, itu mau bukan nitip. Invest. Gak bisa nih, Mak nih. Maaf deh. Lagi nitip anak. Mak. Hey. Ayang Nani. Iya, Bang. Abang mau tanya boleh enggak? Boleh dong. Ini hidung mancung punya siapa? Punya Abang. Terus mata belok punya siapa? Punya Abang. Ayang Nani, sayang enggak sih sama Abang? Ya sayang dong, Abang. Kata siapa? Kata saya. Tongkol. Bo, ngapain sih di situ? Ngagetin ruang pacaran aja. Tahu. Saya mau nitip bayi. Nitip bayi? Kata kita tukang parkir kali. Bayi apaan? Maksudnya gimana? Saya mau nitip bayi, Mas, Mbak. Bo, kita ini baru pacaran. Belum nikah. Udah mau punya anak. Apa kata orang? Kasihani kami. Nyawa kami terancam. Mau terancam, mau kredok, mau toprak, bodo amat. Nih, kalau mau nitip anak, nih Mbok nih. Noh. Di sana ada namanya Pak Rijal. Orang kaya. Bininya cakep, tapi belum punya anak. Rijal? Iya. Nyuruh rumahnya gedong, nih dari sini lurus nih. Ntar lewat ini aneh apa? Mancingan lele nih. Cinta belok kiri. Ya, pokoknya rumahnya paling gede ya. Nah, Mbok. Ada sopan santunnya, enggak ada sopan santunnya. Salam kagak, apa kagak ngasih apa kek? Ganggu-ganggu aja lu. Gua empat banget dia tadi. Ayang. Udah ayang-ayang duduk. Yang lembut dong, Yang. Rizal Effendi. Emak akan selalu menjagamu. Dalam dua kehabisan, emak akan kembali. Kita balaskan dendam ibu. Siang sayang, sekolah. Sayang. Aku mau sekolah. Mau sekolah. Kenapa? Di sekolah ada yang bandel. Ada yang bandel. Siapa sayang? Namanya Bom-Bom, dia jelek, nyebelin, gendut. Hei, sini bangun dulu. Iya, berat. Alhamdulillah. Bilangin sama Bom-Bom kalau dia tetap nakal nanti digigit. Bangun. Iya, makanya bangun dong. Ayo sekolah. Ayo, biar cepat pintar. Berat banget anak mama. Hey. Enggak boleh baca dan bawa gadget di meja makan.
Selamat pagi, Mama. Pagi, Mas. Jadi gimana, Bapak calon bupati? Bulan depan, aku udah bisa jadi istri bupati, kan? Tinggal sedikit lagi. Yang penting, itu doa ya. Ya? Pasti, sayang. Amin. Aku panggil baby dulu ya. Bija? 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 Anunya? Kenapa? Saya tidak bisa bekerja di sini lagi. Loh, kenapa, Jah? Enggaknya, enggak ada apa-apa. Tapi memang sepertinya saya hanya ingin pulang ke rumah. Dan saya minta maaf kalau saya ada salahnya. Permisinya. Tuan, saya mau pamit pulang. Ya, kenapa? Apa gajinya kurang ya? Lebih tuan, lebih dari cukup. Tapi saya tidak bisa bekerja di sini lagi dan saya harus pulang ke kampung tuan. Ya, saya mau bilang apa lagi kalau begitu. Yang penting kalau kamu baik lagi, kamu telepon kita ya. Baik tuan. Hati-hati aja. Makasih tuan. Hati-hati aja. Udah beberapa bulan ini pembantu gak ada yang betah kerja sama kita. Apa ya? Tapi aku cari dari penyalur lain ya. Eva yang sayang udah sampai. Ya sayang. Kan tadi Eva udah bilang pokoknya Eva gak mau sekolah. Eva gak mau sekolah kalau ada bom-bom. Bom-bom? Oke, kalau gitu gini aja. Gimana kalau sekarang kamu mama anterin, tapi cuma hari ini aja. Oke? Kabar gembiranya, tidak ditemukan adanya kista, miom maupun tumor. Sepertinya keadaannya normal saja. Syukurlah, terima kasih dokter. Tapi... Tapi kenapa dok? Anda harus tetap berhati-hati. Karena... Karena apa dok?
Selamat sore. Apa benar ini rumah Bapak Rizal Effendi? Iya, betul. Saya Mak Itam. Saya dikirim dari penyalur pembantu. Oh iya, Mak. Syukurlah kalau Mak sudah datang. Mari masuk, Mak. Siapa tahu mau istirahat dulu, saya antarkan kamar. Mari, Mak. Ini anak saya Eva, dan itu kamar Mak. Mari. Halo, Mas. Halo, sayang. Maaf ya, malam ini aku masih ada meeting sama investor, jadi aku pulang agak malam. Udah jam segini masih kurang malam apa lagi, Mas? Iya, maaf, sayang. Aku... Halo? Mas? Halo, Mas? Mas? Halo? Halo, Mas? Ada apa, Nyonya? Mak, ada kepala terbang, Mak, di luar, Mak. Di luar ada kepala, Mak. Ada kepala terbang, Mak. Tidak ada apa-apa, Nyonya. Mungkin Nyonya capek. Mari saya antar ke kamar. Tapi, Mak. Di luar, Mak. Mari. Eva, sebentar lagi kamu berumur 8 tahun. Mak harus mempersiapkan kamu. Kamu harus banyak makan makanan dari emak. Dokter bilang apa? Dokter. Dokter bilang rahim aku bersih, nggak ada kista, nyum, atau apapun itu. Syukur. Tapi Mas. Tapi apa? Hah? Tapi apa? Ya aku harus tetap hati-hati, Mas. Iya, hati-hati kenapa? Karena aku hamil 8 minggu, Mas. Ah, serius? Iya. Tapi, kita harus tetap memperlakukan Eva seperti anak kita sendiri. Pasti dong.
orang jompo digeret-geret aja lu. Semangat. Gua udah kagak semangat. Lu bayangin 8 tahun kita kerja begini-begini aja. Gaji kagak naik-naik. Perasaan gua juga baru sekali naik 20 ribu. Seragam ini aja kagak ganti-ganti. Gua juga pengen sebagai safari begitu kan keren. Elah biarin nikmatin aja. Bersyukur yang penting. Bersyukur. Gua mau bersyukur. Tapi kan gak semenggah juga begini. Gua pengen berkembang. Ya kan? Dengerin, kita ini kan berjasa buat keamanan kampung kita. Nih, lihat, kampung sebelah. Itu nggak aman. Di tempat kita doang aman nih. Maling ayam, maling bebek, maling kambing, maling sepeda. Udah nggak ada. Eh, Sagon. Gimana kagak ada kan malingnya kita? Jangan lu. Entar kalau kedengeran orang gimana? Ya jangan lu pampetin semuanya juga, lu kata lubang jangkrik lu pampetin begini. Shhh, jangan berisik mana, jangan berisik, jangan diomongin, itu kan kita lu insap. Insap apa kemarin dua lu? Ya, nyampe lagi di tangan. Makanya diam aja, udah kita ronda yuk. Lu kayak sambal ulek baunya lu. Udah ayo, ronda yuk. Ronda, au ah. Hah? Ayo cepetan makanya. Usah, ayo, waduh. Kesana, kalau kesana mau pulang. Elah, ribet pasti. Ini gajinya gede, kalau gaji gede sih nggak apa-apa. Marah mulu, ntar cepet tua. Wih, apa? Neng. Nah kalau ini gue betah nih. Neng, mana nih Neng malam-malam? Kali kan? Sama dong, Neng juga mau ke kali. Kali mana? Kali-kali aja Neng mau sama saya. Canda aja nih Kang. Tuh. Temenin ya? Jangan, tuh tetangga gak enak Kang, udah. Waduh. Lagi pula udah biasa kok Kang. Oh gitu? Bukan apa-apa, ntar takut ngerojol. Iya, ya Allah. Ame cabang bayi. Ada, apaan sih? Mau kemana lu? Itu mau ngeliatin itu. Wah, gerobak keong. Aduh. Gaya lu pakai nganterin, gua tahu otak lu, ha? Pasti lu negatif, ya kan? Kata orang nih, kata orang dulu nih. Kalau lu ngintipin orang lagi bunting, itu kualat lu. Hah? Pamali. Lu mau dikutuk jadi batu ngeras begitu. Mau lu? Hah? Nih enggak tahu nih. Kalau ngeliatin orang hamil sama bunting, itu sensasinya gimana gitu, menggairahkan. Cuman bedanya itu udah enggak perawan aja. Begitu. Dasar aja lu, emang lagi nafsu-nafsunya lu. Terserah. Kalau lu mau ngintip-ngintip, gua mah kagak. Gua takut. Gua daripada kena bala, mendingan gua di sini aja. Lu mau ngintip? Oke. Yang jelas kalau misal terjadi apa-apa, lu jangan sampai tuh kan kayak kampret maghrib, cepet banget terbangnya. Ada something wrong nih. Buktinya sampai lama begini nih. Bener. Temen ditinggal. Lu sendiri. Waduh. Rik. Wah, lu gaya-gayaan lu. Bangun lu. Lu gak bangun, gue injek nih. Udah bener gue injek nih. Sabar kali. Rik. Lu kata lagi nonton air tancap, main tiru di sini aja lu. Gua bilang juga apa? Jangan tuh pakai ngintip orang lagi bunting, pamali. Nggak percayaan sih, air lu sawan tuh. Ma? Iya, ya? Ma, nanti tolong belanja ke pasar ya, Ma.
Ini daftar belanjaannya dan ini uangnya. Baik ya. Terus nanti siang saya mau ikut Bapak kampanye. Ma, tolong jagain Eva, antar Eva ke sekolah ya. Iya, ya. Terima kasih, Ma. Upri, tugas! Ini anak udah sadar belum ya? Jangan-jangan masih kayak kemarin ya. Tuh kan gua kata juga apa. Masih sawan aja tuh bocah. Upri! Upri! Mana? Kalau begini terus mah bisa berabe gua. Ah, yes. Gua tahu. Gue pernah lihat orang yang kesurupan tuh begini langsung sadar. Maaf ya pria, bukan maksud hati nih ingin memeluk gunung, tapi ya demi kebaikan kamu ini ya. Anggap aja masker ya lagi banyak debu. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, empat setengah. Empat seperempat, mendekati lima, lima. Wopri, masih belum sadar juga. Lu kalau begini kan nyusahin diri lu sendiri, Pri. Eh, Pri. Aduh, buat aja. Pri, sadar apa Pri? Gua nggak tega ngeliat lu begini. Lu tanggung sendiri atau stres-stres dah lo. Biarin aja gua mah. Wati tuh. Wat. Mudah-mudahan lu cepet cerai dah, Wat. Biar gua ada kesempatan kedua. Hati-hati, Neng. Makasih, Bu. Udah berapa bulan? Sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan harus lebih hati-hati. Ini kok malah jalan-jalan. Abis bosan, Bu, di dalam. Boleh saya elus? Kenal sama si Mak tuh dah. Yang ketemu malam-malam. Yang bawa bayi. Bu. Hati-hati ya, Neng. Iya. Gambar apa sih? Kok jelek banget? Sini, aku pengen lihat. Nggak boleh. Sini. Nggak boleh. Eh, anak cengeng. Sekolah masih digendong aja belagu. Tahu.
Rumahnya Wati. Perasaan gua kalau saban lewatin rumahnya Wati kayaknya deg-degan banget gua. Ya namanya juga cinta terpendam. Bang. Ya saya. Aduh, kamu tuh kemana aja sih? Di belakang saya. Aduh, kenapa, Bang. Saya? Sepertinya mau melahirkan. Yakin? Udah mau kerasa? Sakit. Ya udah, Abang jemput bidannya dulu. Yudi, cepetan. Suaminya keluar. Ah, suaminya Wati keluar naik motor. Pas banget. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Rezeki mau kemana? Ya kemarin-kemarin, gua kan cuma lihat dari jauh. Sekarang gua samperin rumahnya, gua intip dah. Ya, biarin. Gak dapet orangnya. Cuma ngeliat aja, buat bahan ayalan. Wati. Aduh, sakit. Makan loh. Hei, kamu belum makan dari siang. Eva nggak mau. Nanti kalau kamu sakit gimana? Ayo. Pokoknya Eva nggak mau makan. Nyonya, biar saya urus. Kayak bapaknya. Anaknya oren. Aduh, ada lagi. Masih ada. Tolongin. Ada. Anaknya. Wah, lihat anaknya bulat. Sungai Dare. Bacan loko. Eva kayaknya semakin hari semakin ceria nih. Kamu bayangin. 8 tahun dia jadi anak kesayangan kita dan sebentar lagi dia mau punya adik. Artinya dia harus berbagi kasih sayang. Kamu ngerti ya? Ya?
aku jalan dulu ya. Dadah. Thank you, Miss. Mas. Maitam. Siapa itu? Mas. Eva. Mas. Mas. Maitam. Eva. Eva, Eva. Maitam. Eva. Mama, kenapa? Duduk Palasik, seorang warga dibakar. Seorang wanita lagi masih sempat melarikan diri. Nyonya, makan malam sudah siap. Iya, Mak. Masih. Eva. Ayo dong. Di meja makan jangan menggambar. Makan, sayang. Eva, kamu gak dengar mama ngomong apa? Makan. Eva gak mau makan. Eva maunya makan masakan Maitam yang seperti biasanya. Sini kamu. Kalau kayak gitu caranya, kamu jadi anaknya Maitam aja. Gak usah jadi anak mama. Ya udah. Eva! Eva, kamu kok ngelawan mama sih, Eva? Ke kamar kamu. Sekarang! Ya. Non Eva biar saya yang urus. Iya, sabar. Sabar, sabar, Abang.
hamil tuh sakit banget. Berarti mau lahiran. Iya, ayang beb, iya. Dek. Iya, Pak. Jangan terlalu manis. Oh, iya, iya. Silakan kopinya, Pak. Gulanya dikit banget. Saya buatkan makanannya dulu ya, Pak. Ya. Aduh, mong buruan, Bang. Iya, sabar. Bentar lagi nyampe rumah Mbah Rukun. Sabarnya, Kang Beb. Dulu kok senyap. Capek, Eng Beb. Eng Beb. Masya Allah, Eng Beb. Lah, darah semua ini. Eng Beb. Eng Beb. Eng Beb. Bebinya mana? Eng Beb. Tolong. Tolong. Itu kembali lagi di kampung ini. Hah? Mungkin enggak ya? Aku terlalu kasar sama Eva. Mungkin juga. Ya udah. Aku akan minta maaf sama Eva sekarang. Hmm?
bisa saya bantu? Saya Vina, ibunya Eva. Bisa saya ketemu Bom-Bom? Oh, Bom-Bomnya nggak ada. Ibu tunggu. Jangan mentang-mentang dari keluarga kaya, terus anak ibu bebas menyakiti anak saya. Sampai stres seperti ini. Enggak, Bu. Ini semua nggak seperti apa yang ibu pikirkan. Eva itu anak baik. Udah deh, basi. Masih untung saya nggak lapor polisi. Saya sudah ke dokter, psikolog, semuanya sudah angkat tangan. Bu, saya mohon izinkan saya ketemu Bom-Bom. Ya demi saya, demi bayi saya, dan demi Bom-Bom. Oke, 5 menit, nggak lebih. Sayang, ada yang mau ketemu kamu nih. Hai, Bom-Bom. Apa kabar? Bom-Bom, Tante boleh tanya? Apa yang kamu lihat di sekolah waktu itu? Pergi! Percuma kalau Ija ceritain juga. Nyonya tidak akan percaya dengan apa yang Ija lihat. Tiap malamnya, saat Nyonya dan Tuan pergi, Ija selalu ngeliat kepala terbangnya. Terus. Terus apa, Jah? Sudahnya. Itu hanya membuat Ija makin tambah takut. Ija. Tuan Rizal. Gini, buat Anda, jangan lupa coblos Rizal Effendi. Ya, bulan depan. Ayo, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuan, saya hanya ingin memperingatkan Anda. Ada sesuatu yang sangat jahat yang mengancam keluarga Anda. Khususnya istri Anda. Anda mau ngancam saya? Saya tidak mengancam, Tuan. Saya hanya ingin memperingatkan ada sesuatu yang jahat. Dengerin. Justru kalau terjadi apa-apa sama keluarga saya, Anda yang akan saya cari. Ada apa, Pak? Gak ada apa-apa. Apa gak apa-apa? Gak apa-apa. Untung saya turun, Pak. Kalau enggak, saya makan tuh orang. Halo, Mas. Mas, tadi aku udah ketemu orang-orang di luar sana. Dan mereka lihat kepala terbang itu. Pak, Mama kan lagi hamil. Coba Mama kontrol diri deh. Mungkin Mama sedang berhalusinasi aja. Mas, aku udah ketemu Bom-Bom. Aku udah temuin Ijah. Terus, kamu gak percaya sama aku? Kamu tuh cuma sibuk sama kesibukan kamu sendiri. Tanpa mikirin aku, Mas. Ma, ini bukan masalah peduli atau gak peduli. Ini masalah kerjaan. Mama tolong ngerti deh. Mas! Aku beneran, Mas! Ma? Kenapa, Ma? Mama! Ma! Halo! Dokter, bagaimana keadaan kandungan istri saya, Dok? Kandungannya keadaannya kritis, tapi bayinya masih hidup. Syukurlah, Dok. Ya, saran saya, ibu jangan banyak bergerak dulu pada saat ini. Sampai kapan, Dok? Kapan istri saya bisa pulang? Kita lihat besok. Kalau keadaan ibu stabil, ya mungkin lusa bisa pulang. Tolong dibantu ya, Dok. Tuan, dengarkan saya, Tuan. Anda lagi? Dengarkan saya, Tuan. Apa? Jika Tuan menganggap ini hanya kebetulan, Tuan salah. Istri Tuan memang sedang diincar. Cukup! Cukup! Tuan! Apa? Mau apa? Anda mau saya panggil security? Hah?
Tuhan. Anak dan pembantu Tuhan. Sangat berbahaya, Tuhan. Mereka itu pemangsa bayi, pemangsa janin. Mereka palasik, Tuhan. Cukup! Pergi! Pergi, pergi! Gabung, Pak? Enggak. Silakan dilanjut lagi. Itu dia membunuh ibumu. Malam ini tepat jam 12 malam, kamu akan menjadi kamu yang dulu, Palasik. Dan kamu akan bisa mencari makan sendiri. Ingat, apa yang manusia-manusia itu lakukan terhadap ibu kandungmu. Balaskan dendam ibu kandungmu. Happy birthday. Siapa yo? Siapa yang ulang tahun, Ayo? Siapa yang ulang tahun, Ayo? Hey, make a wish dulu. Ayo cepet apa? Sekarang tiup lilinnya. Wah, selamat ulang tahun. Sayang, Mas. Ya. Nanti malam kita mau rayain di mana, Mas? Maitam, tolong bawa Eva ke dalam sama potong kuenya. Oke. Ayo, Non. Ma. Papa minta maaf dulu, nanti malam papa gak bisa karena papa harus ke luar kota, Ma. Malam ini? Iya. Kok mendadak sih, Mas? Ini karena donatur utama kampanye, Ma. Dia minta untuk ketemu malam ini, Ma. Aku ikut. Mama gimana mau ikut? Mama kan lagi hamil, gak mungkin. Mama ikut dong. Gak boleh terbang, kan gak boleh masuk pesawat kalau lagi hamil besar gini. Hah? Mas, aku gak mau kamu tinggal sendirian. Ma. Aku takut, Mas. Apa sih yang mama takutin? Karena ada Ma Itam. Ada Eva. Ya, mama ngerti dong. Halo. Selamat malam.
Maaf mengganggu, ini dengan Ibu Vina ya? 6 bulan yang lalu, Ibu menghubungi kami mencari pembantu. Apa sekarang Ibu masih butuh pembantu? Bukannya Mas udah kirim pembantu ke sini? Kami belum mengirim siapa-siapa kok, Bu. Hah? Malam, Nyonya. Belum tidur. Belum, Mak. Sudah larut malam. Lebih baik Nyonya istirahat. Iya, iya, Mak. Jang, kenapa sih kamu? Ini Pak, perut saya lagi nggak bisa diajak kompromi. Saya udah 2 hari diare Pak. Terus gimana? Mohon izin Pak, kita kan lagi nggak buru-buru ya Pak. Ya udah, berhenti di depan cari toilet. Makasih Pak, udah di ujung Pak. Iya, Ma. Mas, tolong aku, Mas! Mama, kenapa, Ma? Mas, Ma Hitam itu palasik! Ma Hitam palasik? Mas, aku dikejar-kejar Ma Hitam, Mas! Palasik itu, Mas! Mama!
Syukurlah, Nak. Maita sudah pergi, sayang. Kan begini enak, lega. Eh, mampus lo, mampus. Kan gue hilang, kan hilang dia. Kok jadi sepi gini ya? Perasaan gue parkir di sini tadi. Kalau mobilnya hilang, berarti mobil sama bapak-bapaknya juga ikut hilang dong. Pak! Pak! Mama! Elsa! Mama! Cuma Rija, Vina sudah jadi milikku dan malam ini dia akan menjadi korban. Kamu iblis, pergi dari rumah saya. Aku akan pergi, tapi penerusku masih ada di dalam. Eva bukan anakku. Ya, Eva anak saya. Tidak, Rija. Apa kamu lupa? 8 tahun yang lalu kamu menemukan Eva di depan rumahmu. Karena malam ini, Eva akan menjadi Ratu Palasik yang baru. Tidak! Akan kubuktikan ucapanku. Riwayatku perubahan palasik. Mama. Eva! Ayo kita ke atas, ya.
Sekarang kamu kasih ke anak itu ke aku. Enggak, Mas. Kamu gila. Ini anak kita. Bukan aku yang gila. Tapi anak ini mah yang bawa petaka buat rumah tangga kita. Aku harus bunuh dia. Enggak. Kalau kamu mau bunuh Eva, bunuh aku. Dan anak kamu juga, Mas. Kamu gak ngerti. Anak ini malasin. Sini, Eva. Enggak, Mas. Sini, Eva. Enggak. Mas, maafin aku, Mas. Mas, bangun, Mas. Tetap hidup kaya raya, panjang umur, berkuasa, maka bergabunglah dengan. Ambil bayinya, tapi sisakan nyawanya, karena dia sudah berjasa kepadaku. Dokter, urus dia. Baik, Paduka Ratu. Silakan, Paduka Ratu. Siap menepati janjimu, Bapak Bupati? Siap. Bereskan kampung itu. Sekarang.